Ya, menghadiri deklarasi relawan progresif pemirsa, Ganjar Pranowo disambut antusias oleh ribuan pelaku UMKM, pengusaha muda hingga relawan dalam mendukung Ganjar Mahfud di pemenangan Pilpres 2024. Dalam acara ini, Ganjar turut mengemukakan dua isu penting, yakni peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut antusias dan gembira oleh para pengusaha, pelaku UMKM hingga relawan dalam acara deklarasi progresif di Gedung Smesco Jakarta Selatan. Teriakan Ganjar Presiden 2024 menggema, ribuan relawan dengan penuh semangat mengacungkan tiga jari dan melambaikan spanduk pemenangan Ganjar Mahfud untuk pemilu 2024. Dalam acara ini, Ganjar turut mengemukakan pembahasan perekonomian Indonesia, terutama berkaitan dengan dua isu utama, yakni pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan di Indonesia. Terima kasih, ada komunitas progresif yang cabangnya ada di seluruh Indonesia, hari ini memberikan dukungan pada Ganjar Mahfud dan dia spesifik bicara soal ekonomi. Saya senang sekali karena mereka adalah pelaku-pelaku usaha dan itu menjadi isu, dua isu utama yang kita temukan di masyarakat. Satu soal pendapatan yang hari ini masyarakat perlu mendapatkan peningkatan dan bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Maka kami berharap betul kawan-kawan nanti ini akan membantu dalam praktek keseharian bagaimana membangun bisnis dan berwirausaha. Kami senang sekali karena ini bagian dari cara menyelesaikan.